Sahabat-sahabat semua tahu bahawa saya memang kalau ikut hati tak nak ni, saya bukan jiwa saya. Saya jenis yang saya lebih suka, saya teknokrat, saya engineer, saya accountant. Saya sekarang pun perniagaan saya soal software, soal data science. Ini semua code panjang-panjang. Saya bukan jiwa saya politik kan. Tapi saya juga faham bahawa kita dah jauh ke depan selama 20 tahun lebih. Kita dah capai banyak kejayaan dan yang paling penting, ini mungkin orang-orang tak faham, tapi sebahagian besar kawan-kawan saya adalah dalam PKR. Kawan yang sama menangis, kawan yang sama kena maki, kawan yang sama kena khianat, kawan daripada sama pasang poster, sama susun kursi. Saya sampai hari ini set komputer masih lagi saya sendiri. Daripada umur saya 20 sampailah sekarang. Sebahagian besar kawan-kawan saya adalah dalam parti. Jadi saya bila tengok kalah pilihan raya 4 kali daripada Sabah, kemudian Melaka, kemudian Sarawak, kemudian Johor. Bohonglah kalau kata saya tak terkesan. Sebab kalau kalah ni, macam kalau kita sokong kelab bola lah, kalah ni memang tak keluar bilik 2-3 hari je. Menang ya, tiap-tiap hari pakai topi Liverpool. Zaman Liverpool kalah dulu, aku tak mengaku pun Liverpool. Sama lah macam parti politik kan? Kita sokong dan sayang keadilan dan juga pakatan. Bila kita kalah dan kalah dan kalah ini, dia ada kesan, dia sedih. Kemudian tambah pula tengok langau-langau UMNO ni, dan Maharaja Lelo, dia bukan cekedik pun, tahu maki hamun. Dan dia ingat oleh kerana kita kalah itu bermakna rakyat sokong dia. Padahal kita tahu rakyat tak sokong dia. Rakyat nak hantar isyarat kepada kita supaya kita menjadi lebih baik. Itu sebab keputusan saya untuk datang bertanding kali ini, kerana kalau saya dengan Izzah gerakkan ayuh Malaysia semata-mata, tapi kalau keadilan tidak bagi isyarat yang jelas kepada pengundi di luar bahawa kami telah belajar daripada kesilapan-kesilapan kalah 4 kali pilihan raya, maka kita takkan menang saudara-saudari. Pemilihan kali ini kena hantar isyarat yang jelas bahawa kami faham, kami belajar, dan kali ini kami akan kembali ke landasan yang suatu ketika dahulu pernah dekatkan rakyat dengan kita. Itu bermakna kita kena lebih banyak menyerang UMNO Barisan Nasional, kerana itu sebab rakyat sokong kita. Kita berani sanggah UMNO Barisan Nasional. Itu bermakna kita kena bawa lebih banyak isu yang ada kesan kepada rakyat. Dia kena faham bahawa ada orang bela saya. Bukan semata-mata orang politik ni disembang sama dia. Dia bela saya sebab perkara yang penting untuk saya, dia mati-matian bawa. Kita kena teruskan dan kita kena pastikan dalam masa 4 bulan ini seberapa yang banyak. Kita kena kembali kreatif dan berani ajukan pelbagai penyelesaian. Contohnya, saya tak tahu berapa orang dalam dewan ini umur lebih 65 tahun. Saudara-saudari adalah spesies yang berada dalam bahaya dalam negara ini. Sebab kita tidak ada satu perancangan pun untuk menangani rakyat dan juga negara yang sebahagian besarnya adalah golongan-golongan tua yang tidak mempunyai simpanan dan juga wang selepas besar. Berapa ramai pimpinan kita, berapa ramai ahli politik di negara ini yang mahu berterus terang bahawa we have a ticking time clock. Kalau yang anak muda, dia tak apa, dia bising sebab dia selalu dekat social media soal dia tak dapat kerja semua. Tapi kita sekarang sedang ke arah populasi negara yang menjadi semakin tua dan semakin tua,
Dan mereka tidak ada pencen, mereka tidak ada KWSP, mereka tidak ada simpanan. Kita tidak ada perkhidmatan penjagaan orang tua yang menyeluruh. 10 tahun daripada sekarang, itu akan menjadi isu antara yang paling besar dalam negara ini. Kita kena berani sebelum orang lain cakap, kita kena cakap dulu. Sebelum orang lain nampak, kita kena nampak dulu. Sebelum benda itu berlaku, tugas kita untuk maklumkan terlebih dahulu. Dan itu yang saya harap, dan saya nak gulung dah, sebab dah pukul 5, kita pun nak balik. Itu yang saya berharap, parti ini akan kembali tegas, cerdas, kembali agresif. Lupakanlah Putrajaya tu buat masa sekarang. Kalau dapat, bonus, alhamdulillah. Tapi kita tidak berada dalam parti ini sedari-sedari untuk sampai ke Putrajaya semata-mata. Betul ke tidak? Kita masuk parti ini kerana kita tahu kita ada sumbangan kepada masyarakat, dan misi kita itu ke mana kita nak bawa masyarakat itu, itu jauh lebih menyegarkan daripada yang kita pernah dengar daripada UMNO ke daripada PAS ke. Jadi kita kembali ke arah itu. Kalau kita menang, kita pastikan kita buat kerja betul-betul, kita ada rancangan yang betul, dan kita kena patuhi manifesto kali ini. Baik.